close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Baik, setelah file sudah di-download, file ini dibuka dengan menggunakan Adobe Photoshop ya. Oke, inilah tampilan di file header yang ukurannya adalah, nah inilah header yang nanti akan digunakan di OJS 3. Di file ini Anda tinggal mengubah, menyesuaikan tulisan-tulisannya dengan identitas journal. Misalnya pada logo, ini bisa di delete, diganti dengan punya Anda. Kemudian ini juga demikian, tinggal diganti namanya. Ya demikian, identitas jurnalnya, penerbitnya, kemudian ISSN. Nah di sini memang saya tambahkan ini ya, background warna biru agar ketika kita mengedit ini akan lebih. Nah, ketika menyimpan, jangan lupa untuk menyembunyikan background-nya ini. Kemudian di file, setelah itu export, export as PNG, ukurannya 6750x463. Export, kemudian disimpan. Karena tadi saya sudah menyimpan, ini kita timpas saja dengan simpanan. Oke, sudah selesai untuk pembuatan header. Kita lanjut ke pemasangannya. Ini OJS yang nanti akan kita pasang header. Nah, bagaimana dengan kalian yang barangkali tidak menguasai atau tidak mempunyai aplikasi Adobe Photoshop? Jangan khawatir, Anda bisa menggunakan aplikasi lainnya, misalnya dengan menggunakan PowerPoint atau menggunakan Microsoft Word. Ini ya, silahkan dibuka dengan menggunakan aplikasi lainnya, bisa pakai Paint. Ini, kemudian Anda bisa mengganti tulisan ini, jadi dihapus, kemudian di tulis, terus nanti untuk backgroundnya, karena backgroundnya itu wajib dibuang, karena kalau nggak dibuang backgroundnya nanti akan bertabrakan dengan background yang sudah ada ya, default daripada OJS 3. Jadi nanti bisa dilakukan remove background. Banyak aplikasi online yang website online yang bisa menghilangkan background ini. Baik, yang pertama kita masuk sebagai journal manager di OJS 3. Nah, seperti inilah dashboard di akun journal manager di OJS 3. Selanjutnya klik setting website. Kemudian klik pada setup. Kemudian upload file. Ini tadi file yang sudah disimpan. Kemudian buka. Dan tunggu beberapa saat sudah terupload. Kemudian save. Setelah itu kita refresh. Ini lebih rapi dibandingkan dengan hanya tulisan nama jurnal saja. Silakan nanti dicoba-coba untuk memilih fontnya, memilih tulisan-tulisan yang cocok dituliskan di header.
Yang penting nama jurnal harus sesuai dengan ISSN LIPI, kemudian ada identitas publishernya, kemudian ada ISSN-nya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika nanti kita mengupload header, di sini nanti akan muncul header-header yang lama. Serta-merta. Kenapa demikian? Karena gambar yang sebelumnya itu akan disimpan di komputer kita di browser yang kita gunakan. Itu kita harus melakukan clear di sini ya, titik tiga, kemudian more tool, kemudian clear browsing data. Di centang bagian browsing history, download history, kemudian chase ini ya. Ini kemudian all time, kemudian clear. Beberapa saat. Ini tergantung banyaknya gambar yang didownload, banyaknya chase ya yang ada. Ya sudah selesai. Dan ini nanti otomatis nanti akan berubah sesuai dengan yang diupload di sini. Baik, demikian tutorial untuk membuat header. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.